Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi kan kawan. Hari ini tuh hari spesial karena baru aja jual ayam. Jual ayam 2, jago-jago. Ih, mantep banget hari ini. Bi, sing api bi. Duduk. Nah. Dan hari ini tuh mau berbuka puasa. Alhamdulillah saya juga ikut buka puasa. Ya. Ini mau buka puasa tapi ini hari ini spesial banget kan kan. Nih. Karena kan baru jual ayam. Jadinya ya spesial lah makannya tuh nah, hari ini. Nah, itu dia kan. Dan ini dia kan kan. Hari ini tuh spesial apa banget ini? Karena lemang, kita bisa sama-sama berbuka puasa dengan apa wis jenenge? Ini apa? Kita anu. Kok kerupuk? Iya, dibuka. Nah, memang kuwi gandengane iki. Iki pedes, Bu. Dan itu dia kan. Makan rujak berbuka puasa dengan rujak kan. Rujak apa nganu? Iki sing pedes. Padha ae. Dan yang satunya itu bukan rujak kok. Apa? Oh, dibuka rupa iki. Apa? Lek rujak. Rujak. Tahu lontong. Oh, tahu lontong. Dan ini dia kan tahu lontongnya. Ini berapa tahu lontong sini? 5.000. Wow, tahu lontongnya 5.000. Wes endi? Wes sing apa sing kuwi? Lah iki apa iki? Mae kok boleh pisan. Lah ya Pebi iki lho. Tak tekani Pebi sik, Pebi boleh tahu lonong rujak. Sing apa Bi? Jendang. Wis sendok endi? Wis ngono ambil piring dulu ae, Pebi gen milih. Tak ambil piring dulu. Dan saya juga mau siap-siap dulu kan mata kameranya. Dan ini dia kan. Saatnya kita makan rujak. Rujak apa itu namanya? Rujak dari jual ayam. Alhamdulillah ayamnya itu lakunya laku banyak karena dua. Ini tahu lontongnya. Oh iya. Apa? Jiko nongan kacang dok ibu dok. Neng di? Neng kemana? Mau pangan nih? Oh. Ramai malam. No? Tadi malam tuh saya kelebihan karena makan mie pedes kan, kan. Terus perut saya itu rasanya masalah. Tahu lontong enak kupu ya? Maksudnya? Oh, ano? Nanti kamu rek naik orang. Nanti kamu rek kupu ya, no. Rp5.000. Oh ternyata ini 5.000-an semua karena di sini tuh murah banget, 5.000 lengkap banget isinya. Punya saya. Dan jus pokoknya. Mantap banget. Aku nggak ngombe tadi saya sudah. Membatalkan puasa tau. Iya, wong aku dhewe yo ngono kok, lha wong sampean iki terus dari suwi. Ini tadi tuh ada gimana ya? Bis nanti aja lah makan dulu. Ya. Aku mau berdoa aja susu-susu mak. Berdoa aja dong. Mau mbak? Mau boleh? Sama anu mau belajar. Kan bukan. Mbak Aram ini ada juga. Masih lah. Mantep banget. Ini rujaknya tuh kerasa banget dan ini sih tentu. Mbak Nuni. Ini rujak dari Kalisoko. Ini rujak ini terkenal banget di sini karena murah, enak. Murah sih banyak ya nih ya. Dan mewakili banyak. Mbak, kalau tahu lontongku ada kamu? Enggak, yo akeh kuwi tahu lontong sama bani kok. Ini tahu lontong gitu ya. Ya kuwi. Entar saya mau coba nih lontong. Lupa harap. Caparan kan, Bibi? Caparan apa? Enggak. Mau caparan, Mbak? Mau caparan, Mbak? Iya. Kayak tahu lontong ini kan enak. Mau juga nih. Capar rompon lagi. Capar soto. Caparnya kayak gini kan, Mas? Capar soto. Enak. Enak. Nah, kayak lontong enak, no? Heeh. Judone ya. Ini saya enggak tahu cuci-cucian. Enggak lapar. Anggap saja vitamin. Enak tau ngono kuwi. Mantep banget beneran nih. Tapi isinya banyak banget loh, padahal harga minyak itu sekarang lagi mahal. Tapi isinya sandang bres. Terus kacangnya itu yang ngetuk itu wakeh banget. Kacang apa? Sambel. Oh lah. Jangan sampai kacau kabel kayak ini. Pokoknya bumbunya tuh jelebret banget. Lalu pun, terus dibakar kayak
rujaknya yang paling murah dhewe ngene. Paling murah dhewe ya paling enak dhewe. Mantep banget. Oh ya kan kawan, ini tadi itu Yuni baru aja merubah tampilannya kan kawan. Karena mau lebaran. Jadi ya jual ayam buat merenovasi rambutnya. Tapi ndek malian. Ini ndek, ini enggak. Ini enggak apa-apa, enggak salah satu. Enggak menipin kayak kanan sama ini. Ngarep tak lain ngepang sendiri itu lo. Tadi itu bonding kan, Wan. Jual ayam cuma buat bonding. Enggak apa-apa, kan ayamnya akeh, Sian. Aman, tenang saja, ayamnya itu cepet banget. Apa jenisnya? Bernai. Ayamnya apa ya, Bi? Itu ayam, tahun sekali. Karena tadi itu udah janjian, ternyata sama Mbak Arin. Tadi di konten saya yang tadi. Oh, tukar Mbak Arin? Iya, Mbak Arin. Ini tadi di sana tuh nyano. Kalau yang dahulu kala kayak bonding tuh kan ada gempa yang itu koma. Nah, waktu itu ada gempa waktu saya bonding yang dahulu kala itu. Dan tadi waktu bonding yang tadi tuh listriknya rusak lagi. Listriknya masalah rusak. Aduh Mbak, sampai sing biyen nek lindu sing saiki listriknya rusak anu. PH aku yang sini ora diberkahi ya aku. Jadi sih. Dandannya itu cuma setahun sekali kan, kan. Ini kacangnya besar-besar kok iwake ya udah kacang ya. Pedesnya pun juga terasa karena cabai lagi murah banget. Kalau aku ya. Nah, iya kan murah kok lagi pengaruhnya. Apa? Apa? Di sini cabai 8.000 kan, kan. Itu merah semua. Ini tuh cakep banget. Ini udah tak kemat di mana Pak ya? Enggak, kalau sayur ayam itu ya malah jarang mau. Malah enak. Sama dengan saya, apapun saya mau, nggak usah pakai lauk kayak itu, nggak usah sampean. Kamu enak orang yang lauknya mau? Ya, saya katakanlah gini. Meskipun tidak ada lauknya, tapi kalau sayurnya enak, enggak saya. Yang penting nasinya hangat, ada sambal, ada kerupuk. Alhamdulillah. Daripada yang dulu. Kedai berarti aku ya. Ya, yang penting tuh badannya sehat, jadi bisa selalu menikmati. Ya, kok ayah kurang pedes kok. Makan satu bungkus aja kunyang banget sama. Kayak enak jendualek jalan rasanya ini dong. Ini gak enak ini tahu lontong kok rujak aja tahu lontong ini cuma gak enak nganung gak bu ya nah, ini tahu lontongnya ini tahu lontongnya hah? Ini berapa? enggak ini nih? enggak kalau enggak juga berapa? Enggak sih nanti gak nih? Nanti sih. Nah, habisnya. Rasanya tuh dua lu sampai merinding ya. Saking enaknya kan, Bang. Rasanya legi-legi pedes piye ini ya. Paling enak tuh jahe gitu, paling enak kata lontongnya. Aku pengen makan tahu lontong.
Enak, kacang lontong enak. Kecapnya. 5.000 loh ini. Kecap tadi, Mas. Ya, tapi ini kacangnya juga ya. Enak. Kacangnya oke. Kacangnya utuh-utuh, Mbak? Enggak selipan? Enggak. Enak selipan, enak semua, toh. Ini sama ini kalau setengah, toh. Kayak ini, 5.000, Pak Bro. Nanti yang nonton konten ini bakal tahu lontong yang nyantoli saya. Bisa emosi nanti. Enggak. Karena dibandingkan kan, sama sing iki. Kan beda. Sampean kan dicantoli. Lah iki kan langsung song kopok e. Tangan pertama atau tangan kedua bedanya. Paling wi untuk sampean 2.000 mak jual 1.5. Wis luwih kuwi tenan asli dari mobil. Sudah, nggak boleh. Untuk nggak main kucing lama dulu nggak boleh. Apa? Kucing lama nggak boleh. Kucing lama? Nggak boleh. Lu mau ngukus sama jenem? Tadi tuh mak nggak tuh ngukus sih, tapi saya nggak tahu. Kenal? Karena kenal? Aku war kok. Biasanya tuh dulu segini tuh kurang, kayak kurang lah. Sisi setengah loro war. Tapi sekarang tuh sekarang. War. Segini udah kenyang. Kocan. Kocan? Kocan. 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 Kayaknya mau enak, layak. Marah kayak san. Waduh banget. Oh ya, karena saya udah selesai berbuka sama Yuni, biar diselesaikan dulu sama aku, biar diselesaikan Yuni juga, berarti juga. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mensupport channel saya, Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.